Tiga berita heboh hari ini. Rizky DA resmi ceraikan Nadia Mustika untuk yang kedua kalinya. Nama Gala Sky diganti di buku Yasin Vanessa Angel, Emma Waroka Murka. Hingga Rudy S. Kamri sebut Dodi Sudrajat orang tua bejat. Se-Indonesia utang maaf pada Rizky DA, terlanjur dihujat ternyata Nadia Mustika yang jadi akar gugatan cerai. Se-Indonesia sempat menghujat penyanyi dangdut muda Rizky DA usai goyahnya rumah tangga yang baru dijalani bersama Nadia Mustika. Bahkan tak sedikit pula pihak yang menghujat Rizky DA lantaran pilihannya untuk meninggalkan Nadia Mustika yang tengah hamil kala itu. Meski demikian, rumah tangga keduanya sempat membaik dan keduanya merawat anak pertama mereka bersama-sama. Nampaknya kebersamaan Rizky DA dan Nadia Mustika Rahayu kini kembali jadi sorotan usai kabar mengejutkan diumumkan. Bagaimana tidak, keretakan rumah tangga pasangan muda ini kembali mencuat ke permukaan setelah sempat rujuk. Tak sampai di situ saja, kini gugatan cerai diketahui telah dilayangkan ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kabar perceraian Nadia Mustika Rahayu dan Rizky DA menjadi sorotan dan cukup mengejutkan publik. Hal itu tak lain karena pertengkaran keduanya pun kini sudah tak lagi terdengar oleh publik meski sempat rujuk. Pertanyaan besar pun muncul soal Rizky DA dan Nadia Mustika yang memilih untuk kembali berencana bercerai. Sejak awal pernikahan memang badai rumah tangga agaknya tak pernah berhenti menerpa pasangan Rizky DA dan Nadia Mustika. Publik pun sempat lega lantaran keduanya memutuskan untuk kembali seatap beberapa waktu lalu. Belum lama menjalin rumah tangga seperti sedia kala, Nadia disebut menggugat cerai mantan Lesti Kejora ini ke Pengadilan Agama Soreang Bandung. Gugatan tersebut tercatat dalam nomor perkara 2790 PDTG PA Bandung atas nama Rizky Syafarudin dan Nadia Mustika Rahayu. Dalam tayangan YouTube Need Note pada Senin 6 Desember 2021, begini penuturan Rizky DA. Tampak mantan Lesti Kejora ini menghindar dari pertanyaan soal perceraiannya. Dirinya tampak bungkam dan buru-buru masuk ke dalam mobil. Sambil mengangkat tangan, Rizky DA mengaku tak tahu soal alasan istrinya menceraikannya. "Gak tahu, maaf banget, assalamualaikum," ujar Rizky DA. Sedangkan sang ibunda mengaku sedih tahu anaknya digugat cerai Nadia Mustika. "Mengikuti sajalah, kalau rasanya ya hancur, kan namanya orang tua. Ada kabar gitu kok bisa begitu," ujar Siti Aisyah, ibunda Rizky dan Rido DA dalam tayangan YouTube SCTV pada Selasa 7 Desember 2021. Berita kedua, nama Gala Sky diganti di buku Yasin Vanessa Angel, Emma Waroka Murka. Buku Yasin jelang 40 harian Vanessa Angel kembali menuai polemik. Pasalnya nama Gala Sky yang tercetak di buku Yasin Vanessa Angel tidak mencantumkan Ardiansyah. Dalam buku Yasin yang telah beredar di media sosial tertulis nama Gala Sky Ardiansyah diubah menjadi Gala Sky Adzan. Hal tersebut memantik kemarahan sejumlah pihak, salah satunya sahabat Vanessa Angel, Emma Waroka. Lewat unggahan di Instagram story miliknya, Emma Waroka menanggapi hal tersebut. "Astagfirullah, saya lahir dengan nama Emma Waroka, nama ayah kandung saya," tulisnya sebagaimana dikutip Pikiran Rakyat Depok.com dari akun @emmawarokaofficial. Pada 7 Desember 2021, dirinya menyebut bahwa nama ayah akan selalu melekat pada anak apapun yang terjadi. "Apapun yang terjadi sampai kiamat pun, gak mungkin Waroka berubah menjadi Sinchan," sambungnya. Seolah menyindir pihak Dodi Sudrajat sebagai ayah dari Vanessa Angel,
dirinya mengingatkan perihal saling menghargai. Kalau mau dihargai orang sebagai ayah, hargai juga ayah orang lain. Sesimpel itu. Chef Galaskai Andriansyah jelasnya. Dalam unggahan lainnya, Emma Waroka berharap agar Galaskai dilindungi dari orang zolim dan melampaui batas. Ya Allah, lindungilah Galaskai Ardiansyah bin Febri Ardiansyah dari orang-orang yang zolim dan melampaui batas, ya Allah, tulis sahabat Vanessa Angel itu. Muak dengan kelakuan ayah Vanessa Angel, Rudy S. Kamri sebut Dodi Sudrajat orang tua bejat. Keputusan Dodi Sudrajat memindahkan makam Vanessa Angel kembali jadi cibiran banyak netizen di Indonesia. Belum reda keinginannya menguasai warisan Vanessa Angel, Dodi Sudrajat bak tak ada lelahnya memicu amarah publik. Kini giliran pengamat sosial politik Rudy S. Kamri yang ikut buka suara menilai kelakuan Dodi Sudrajat. Sebagai seorang pengamat sosial, perlakuan Dodi Sudrajat dikatakannya sudah kelewat nalar. Bagaimana tidak? Sebagai seorang ayah, seharusnya Dodi Sudrajat bisa bijaksana dalam menyikapi kepergian Vanessa Angel. Namun, kenyataannya Dodi Sudrajat malah santai berselancar di atas kepergian putrinya Vanessa Angel. Dia ini berselancar di atas penderitaan Vanessa Angel. Dia ini pansos, tapi pansosnya nggak pas. Pansos dibalik kedukaan anaknya, kata Rudy S. Kamri seperti dikutip dari kanal YouTube Kanal Anak Bangsa. Maka dari itu Rudy S. Kamri merasa tak heran bila Dodi Sudrajat dibanjiri oleh kecaman dari banyak pihak. Akhirnya banjir kecaman dan hujatan pada Dodi. Tapi orang itu mukanya sudah muka tembok kali ya, kata Rudy S. Kamri. Bak sudah merasa gerah dengan perbuatan Dodi Sudrajat, Rudy S. Kamri tak sungkan menyebut Dodi Sudrajat sebagai orang tua bejat. Ini kan, mohon maaf dengan segala hormat, ini kan orang tua bejat. Apalagi diisukan bahwa si Dodi ini minta anaknya, Mayang, supaya mendapat hak dari harta Vanessa Angel. Lucu bin ajaib, bin aneh, bin norak, ujar Rudy S. Kamri. Rudy S. Kamri pun berharap Dodi Sudrajat segera sadar dan kembali pada kewarasannya. Apa yang dilakukan Dodi ini sudah jauh dari akal sehat dan kewarasan yang seharusnya. Mudah-mudahan Dodi mendengar, kata Rudy S. Kamri lagi. Bagaimana menurut pendapat Anda?